Tanaman jambu air tidak kunjung berbuah. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya tunas air yang tumbuh pada batang-batang produksi. Sehingga nutrisi yang kita berikan pada tanaman terserap oleh banyaknya tunas air. Oleh karena itu, tunas air harus kita pangkas atau kita hilangkan agar tanaman jambu air cepat berbuah. Baik, langsung saja. Ini adalah tunas air yang tumbuh tidak beraturan pada batang-batang produksi. Oleh karena itu, kita perlu lakukan pemangkasan. Ini adalah salah satu jambu jenis dalhari, di mana tunas air banyak sekali tumbuh pada batang-batang produksi dengan tidak beraturan, sehingga akan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman untuk berproduksi. Dengan pemangkasan tunas air, maka tanaman akan menjadi rapih dan indah. Pemangkasan tunas air harus sering kita lakukan. Biasanya tunas air tumbuh ketika kita telah melakukan pemupukan. Selain melakukan pengurangan pada tunas air, kita juga perlu mengurangi daun-daun yang sudah tua. Dengan melakukan pemangkasan tunas air dan daun yang sudah tua, maka sinar matahari dapat langsung masuk menyinari batang-batang produksi, sehingga batang produksi menjadi lebih cepat tua. Dengan demikian, maka akan mempercepat tanaman untuk berproduksi. Demikianlah cara pemangkasan tunas air. Semoga bermanfaat. Terima kasih.